Nomor 14, untuk tiap pasangan bangun ruang yang sebangun, hitung volume yang belum diketahui. Berarti menghitung volume kerucut yang besar. Ya. Dengan asumsi sudah diberikan di sini, kedua kerucut ini adalah sebangun. Artinya apa kalau sebangun? Sisi yang bersesuaian itu memiliki panjang yang bersesuaian, mempunyai konstanta perkalian yang sama. Misalnya konstanta perkaliannya ini adalah K gitu ya. Dalam kasus ini K-nya adalah 3. 5 kali 3 adalah 15. Ya, kita akan turunkan rumus umumnya dulu. Jadi V besar dibagi V kecil itu akan sama dengan pi ya. R besar ini adalah R besar di sini, ini R besar, ini adalah R kecil ya, jari-jari kecil, R kecil. Nah, kalau ini ke sini, sisi yang bersesuaian adalah garis peluk ke sini dikalikan dengan konstanta K tertentu, karena kesebangun R-nya juga dikalikan dengan konstanta K tertentu dan K-nya itu sama nilai pengalinya. Ya. Jadi ini adalah K kali R kuadrat ya. Volume kerucut itu ada sepertiganya ya. Jadi volume kerucut adalah 1/3 pi R kuadrat kali T. Nah, ini KR kuadrat kali T-nya juga dikalikan R. R T ya dibagi 1/3 pi K. Ini nggak usah kasih K ya, karena ini adalah yang kecil ya. Jadi 1/3 pi R kuadrat kali T. Ya, jadi kalau yang besar itu dikalikan konstanta K, yang kecil yang dikalikan, jadi nggak usah kasih K. Nah, ini akan menjadi 1/3 pi ya R kuadrat T ya. Ini K dikuadratkan adalah K kuadrat dikali ini bukan R ya, ini K ya. K berarti adalah K pangkat 3. Ya, dibagi 1/3 pi ya R kuadrat T. Nah, ini bisa dicoret. Jadi V besar dibagi V kecil itu sama dengan K pangkat 3. Ya, ini adalah konstanta pengali dalam kesebangunan. Nah, sekarang kita masukkan ke soal. Oh ya, dan ini ya berlaku umum untuk semua volume. Ya, ini berlaku umum untuk semua volume bahwa volume yang bangun yang sebangun ya, bangun ruang yang sebangun ini volume yang besar itu sama dengan konstanta pengali dalam kesebangunan ya, dipangkatkan 3 dikalikan volume yang kecil. Jadi VB sama dengan K pangkat 3 dari V yang kecil. Nah, sekarang V yang B ini kita akan cari ya, dengan menggunakan rumus ini, maka V yang besar ya ini sama dengan K pangkat 3. Di sini K sama dengan 3 ya, 5 itu kali 3 jadi 15. Jadi ini 3 pangkat 3 dikali volume yang kecil 12 pi ya. Ini sama dengan 27 kali 12 pi ya. Ini sama dengan 324 pi ya, satuannya sentimeter persegi, ini juga sentimeter persegi. Baik, ini pembahasan nomor 14 yang A.